Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke Sobat YouTube, kali ini kita akan kembali ke tutorial cara mengikat plastik es tanpa karet. Simak terus videonya sampai habis. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Nah, begini teman-teman ya, cara mengikat plastik es tanpa karet. Plastik es yang akan diikat kita putarkan dulu. Nah, seperti ini teman-teman ya. Tutorial ini sengaja saya buat dengan pelan-pelan supaya lebih detail. Kita simpan plastiknya di sebelah kiri. Coba diperhatikan ya. Nah, seperti ini. Lalu tambang nilonnya kita putarkan. Lalu ujung plastiknya kita masukkan ke putaran nilon. Cukup jelas ya teman-teman. 1 menit langsung bisa. Setelah itu kita tarik dengan kencang. Nah, seperti ini teman-teman ya. Coba diperhatikan. Tarik aja dengan kencang. Nanti akan mengikat sendiri. Nah, sudah jadi ya. Cukup mudah. Bagi yang belum subscribe, silahkan like, comment, subscribe, dan jangan lupa loncengnya supaya tidak ketinggalan video-video baru kami. Setelah itu kita buka. Cara bukanya ditarik ya teman-teman. Nah, seperti ini. Kalau ada yang kurang jelas ya atau mau request, silahkan tulis di kolom komentar.